surat edaran dari tadi sebutkan. Jadi kalau dipatokkan ke sana kan. Ini yang untuk bidan desanya. Ini untuk bidan desa. Ini untuk bidan desa ini. 20. Nah, ini kan artinya yang jaga, bukan IGD. Ini kan maksudnya dia kagak dinasnya kamu, bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD. IGD itu 24 jam. Kan saya ada instruksikan kemarin, camat. Mana serial tuh? Kan saya instruksikan semua kapus kemarin harus ada 4 orang standby. Jangankan hari-hari biasa. Sabtu minggu aja 4 orang harus standby, saya bilang. Kamu menafsirkannya ini. Ini bidan desa. Ini IGD harus standby 4 orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang rusaknya apa? Siapa? Ya kenapa? Kenapa Anda rusaknya? Sama kan ada warga. Korban itu sudah setengah jam ditidurkan di sini, Pak. Jadi pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman ini. Katanya tidak menerima pasien. Waktu jam kerjanya. Yang bilang menerima pasien siapa? Waktu kerja. Waktu kerja sudah habis. Waktu kerja sudah habis. Kalau tahu, Pak, siapa yang menyebut seperti itu, Pak? Ada, Le. Bukan, ada yang siapa orang yang ngomong waktu itu? Jelas. Itu. Ini ketika pelayanan di Kabupaten Sorong yang hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5, udah nggak bisa kerja lagi? Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di kantor bupati? Apa perintah saya? Ini memang standby di puskesmas. Nah, kenapa kalau IGD kamu bilang cuma sampai jam 5 sore? Bilang dia sampai jam 5 sore, Pak. Jadi waktu teman-teman yang mengapakan surat ini, Pak, ya berangkatnya biasanya sampai dinas sore, dinas malam kami lakukan, Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman mentelaahkan katanya, oh, untuk kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini, Pak. Ini tanggal berapa dia bikinnya? Tanggal 20 April nih, Pak, 2021. Tapi ini kan dinas. Kalau yang standby di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin, Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu, tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjanya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada, Pak. Malah, kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Orang yang kelakaan itu udah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung ini kan banyak, duduk orang di situ. Lalu diketok-ketok nggak ada yang jawab. Lalu ada yang siapa beritahunya gimana? Orang itu keluar, ada bidan. Bidan nolak alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya ngelihat memang, mohon maaf, tingkat pelayanan Kabupaten Solok berdasarkan ombudsman memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin, kita kemiskinan kita itu nomor 2 di Sumatera Barat. Yang paling miskin, ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita, semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli ya. Ini yang mereka yang saya sendiri, makanya ASN ini semua dia nggak peduli. Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan. Dan saya nggak tahu apa, dia dapat jabatan yang kenapa. Mungkin karena nyogok dulu bidan desa di kampung hutan sana, jadi kapus di yang tempatnya bagus. Karena kedekatan dengan si ini, kedekatan dengan si itu. Jadi ini yang terjadi di Solo ini selama ini. Jadi pemerintah yang lama ini, yang itu yang bikin hancur Kabupaten Solo. Makanya saya sedih sekali ya, agak kesal saya. Padahal saya sebagai putra daerah, inginnya Solo ini bangkit. Bagus. Mereka nggak mau, ini ada surat yang tadi itu. Coba bayangkan ada surat. Pernyataan, tidak mau tugas. Ditandatangani. Nah, inilah birokrasi lingkaran setan semuanya.
ini yang saya sedihkan ya. Makanya banyak daerah di daerah saya ini nggak bisa maju karena terlalu banyak birokrasi. Ada surat menolak untuk kerja. Ini yang repot yang kayak begini. Ini menolak untuk kerja. Yang namanya UGD, puskesmas harus standby. Bahkan saya sudah minta mereka akan menyiapkan, siapkan dana. Kan pemerintah, Pak Presiden sudah memerintahkan kita refocusing anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solo aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan masyarakat saya di sini, mencegah terjadi COVID ini. Sudah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan untuk refocusing. Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat nih surat ini, menolak untuk kerja. Dan nggak ada tindakan apa-apa. Dengan gagah lagi nih. Pakai materai lagi. Pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini. Menolak untuk kerja pakai materai. Tindakan dari atasan nggak ada sama sekali. Saya lihat ini di kampus-kampus ini semuanya bermasalah. Karena harusnya kan di sini pusat pelayanan masyarakat kesehatan. Utamanya kan kalau masyarakat udah sehat kan, Pak. Ini kalau masyarakat sakit semuanya gimana? Aduh, saya sedih. Nih, semua tanda tangan. Ya, hebat ini. ASN tanda tangan nolak untuk kerja, tapi tidak tindakan dari atas. Pakai materai lagi. TU-nya lagi yang tanda tangan ini semua. Ini yang terjadi di kampung saya. Saya mohon kawan-kawan media tolong dibantu saya, dan saya orangnya memang seperti ini, tegas saja, lillahi ta'ala semuanya untuk rakyat saya. Dan saya enggak mau mendengar kalau ada rakyat saya yang susah lalu dipermainkan oleh ASN ini lapor kepada saya. Ya. Saya siap memberikan apa kepada mereka kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Dan saya terus terang selaku bupati mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, khususnya masyarakat yang lewat di sini, jalan nasional semuanya, atas pelayanan dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Mingkung ini. Dan insya Allah saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya sudah instruksikan kepada kabar pemerintahan, dan saya sudah panggil juga Sekda tadi. Akan ini akan jadi bahan pertimbangan bagi kami dan siap-siap memberikan sanksi yang tegas pada orang-orang ini. Please subscribe, like, and share.